Dollywood Foundation. Abu, boleh buat satu lagi. Pardon. Dan dahaga aku rasa dah masa untuk satu. Kena berteduh. Jadi kita cari makanan. Rendam. Aku sangat tinggi. Man, bukan dia. Ah, kecil. Dah habis. Oh, kenapa dekat sangat? So dah pukul setengah hari satu jam. Apa health makin kurang.
Oh, ada bunyi macam oven dah masak. Rasa dah cukup healthy dah makanan yang ada. Masak. Okay. Isu. Lebih banyak. Offron tak ada. Sini. Kena kemas ni. Kemas sangat lah. Oh, kenapa foundation ni pusing. Jadi dia ada scrap. Aku tak tahu berapa banyak scrap.
Guna calculator sheet dengan blank, guna kebiar je. Kena pakai dua dan untuk dua. Small dengan dua. Kapal ni kena cari pam.
balik supaya esok aku ada air untuk minum. Ni tempat aku buat platform. Ada tiga platform. Oh, aku rasa untuk permulaan aku buat empat platform. Lepas aku buat wall keliling dan... kalau nak pergi resources. So kena ada spear untuk pertahankan diri kalau ada binatang buas. Aku buat makanan, aku buat air sikit. So, aku letak balik dekat water steel. Air balik nanti aku ada air. Ada 4, 6, lagi 2. Kayu selebihnya.
makan. Dekat aku rasa. Pergi pulau tu dulu. Sedih tu mari. Oh, jadi nak tidur dulu. Ah, dah tengah malam rupanya. Kita dah prepare siap-siap. Apa air ni? So, sekejap lagi tidur. Pagi baru. Come on. Okay. Add fiber. Oh. Kan supaya... boleh naik balik. Oh, kita tidur. Sudah pagi. Tak naik juga lah. Kita nak pergi sini. Oh, merah. Tiga kosong. Dan
Pulau kecil ini, harapan ada resources yang boleh dibawa balik. Sudah prepare 4 spear. Terus ada binatang liar. Raff pun kata rakit, kalau buat rakit lagi laju daripada ni. Aku harap betul lah, slow sangat je ni. Nampak je macam jauh pergi. Sorry. Aku gerak tadi pukul berapa kita tahu. Harap awal lagi lah. Oh, pakai kapal. Boleh nampak ni. Dekat je tempat ni. Hal kena hapuskan semua. Ambil lah kalau dia. Sini dulu. Unleashing. Dan binatang. Ada pipi plan aku nak ambil. Sebab oh, that's a boar, that's a boar. Eh.
Shucks. Apa banyak. Oke. Okay. Oh, it's disgusting. Banyak pula skin dia. Masih still okay. Oh, I hate kunci benda itu.
mal lehre di lui ku pula on di tu. Syak sampai sini. Ada nesting. Aku ada meat. Ada rawhide. Wah, batu sikit, kayu sikit. So rasa misi kali ni berjaya. Lepas ni aku kena ingat nak bawa
Bawa 8 spear tu okey. Oh, oh man. Wih. Serius lah boleh terbalik, Raf. Come on. Oh man. Maksudnya nak buat rakit nanti pun besar ni. Baru cadang nak buat rakit. Pakai paling minimum size yang boleh buat. Kalau shark pun dah besar tu boleh ni. Rah besar ni pun dia boleh terbalik. Nanya. Berjaya. Boleh buat lagi satu. Lepas tu dia.
Allahu Akbar. Aku tidak berniat. Dah kenapa pakai pisau boleh? Aduh. Okay, ni kali jangan pegang pisau. Buat antidote. Pulau ni lah pergi selamat, tak ada nama ni ular, tak ada ni je lah nama ni, tak ada lamai je lah. Okay, buat masa ni. Rajin patah balik je ke sini. Tak pergi mana kan. Station meaning right, but there's no new part of you. Yes, can I do? I put it back. Nak buat lagi ke 14. Damn. Can be this. Barrel. 11. Ah,
chef lah. Hari ni bui barang habis. Malam. Betul tu. Betul guys. Ayuh nak buat hammer dulu. Ada kayu. Satu, sorry. Hmm.
ada lah. Kita dah ada rakit. Rupa-rupa dia macam tu. Sorry. F12. Itulah aku baca kat mana itu. 12. SPF. K makan dan ayam pula nak makan. Sekarang jam pukul 8.58. Kejap lagi kita dah masuk hari baru. Yes, 5 hari kita survive. Setakat ni dulu. Sambung dalam video akan datang macam biasa. Pernah adventure kali ni. Okay, jumpa lagi guys dalam video akan datang. Terima kasih sebab menonton. Bye.